dengan aku, Kak Mica, di kali ini channelnya YouTube-nya nih, Brazos Madiun. Nah, kalian yang belum subscribe, kalian belum like, kalian yang belum komen untuk konten kita, ada juga ya, lainnya juga, sosial media kita ada di TikTok, IG juga, dan Facebook. Kalian wajib banget ya untuk semua lakuin, untuk share juga bisa. Kalau misalkan kalian mau like juga bisa. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk di YouTube kita, karena nanti kalau misalkan tembus 2 juta, kita bakal ada giveaway lagi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan dengan konten kita, langsung aja untuk aktifin notifikasi kalian. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku bakal nih, lama kita review ya, kali ini aku bakal review. Biasanya kita gamis-gamis mulu, dan mungkin atasan wanita gitu. Kali ini kita bakalan review, yaitu Koko. Ini adalah series-nya Koko couple bapak dan anak kayak gini. Ini untuk tampilannya, untuk look-nya. Nah, ini adalah series couple ya, ada warna lainnya yaitu ada warna beige. Dan ini yang aku tampilin di depan layar kalian yaitu adalah warna maroon. Nah, ini adalah series couple. Kalau series couple ya, itu kalau di Universe itu jarang banget untuk keluarnya, dan pastinya itu barangnya limited. Jadi kalau misalkan kalian udah kita up kayak gitu ya, bahwa apa kalau kita lagi pre-order misalkan couple, entah itu couple dengan ayah dan bunda, atau mungkin anak perempuan dan bundanya, atau mungkin seperti ini anak cowok dan bapaknya kayak gitu, langsung aja untuk gercep ikutan list pre-ordernya. Karena ini kalau couple itu pasti best seller banget. Nah, apalagi Koko kita sangat limited edition banget untuk di Kokonya. Nah, langsung aja, ini adalah yang ada di samping aku, ini adalah look dari MKC005. Nah, ini kodenya MKC005 ya. Ini seriesnya couple banget. Dan ini bahannya, ini bestseller banget karena bahannya sangat bagus dan high quality nih. Nah, spesial di MKC5 ini, biasanya kalau kancingnya itu kan, kalau di Koko lainnya itu kan full. Nah, kita untuk desainnya yaitu di bagian dibuat kita setengah aja. Kayak gitu, jadi setengah hal di bagian pinggang. Untuk kancingnya jadi nggak full, kayak gitu. Nah, seperti ini untuk kancingnya. Dan kita menggunakan kerahnya kerah Shanghai. Jadi dia bukan yang kerah kayak pegal kayak gitu, kerah kaki. Kita buatnya di kerah Shanghai karena biar lebih enak juga kalau dipakai ya di bagian leher kayak gitu. Biasanya kalau nggak suka, banyak banget yang nggak suka karena dia kalau kita buat di bagian kerahnya itu ada kakinya kayak gitu, itu terlalu resmi banget. Nah, kalau ini bisa kalian bisa pakai untuk di acara semi formal. Dan ini bisa kalau misalkan mau kondangan, ini cakep banget kalau dibuat kondangan. Kalau misalkan mau dibuat ibadah juga bisa banget kayak gitu. Jadi di sini kita buat sangat nyaman banget di bagian lehernya ya. Kita buatnya biasa aja kerah Shanghai karena biar gak terlalu apa ya, kayak neken leher atau mungkin terlalu resmi kalau misalkan mau dipakai. Nah, di MKC05 ini kita tuh menggunakan yang bahannya sangat high quality, yaitu adalah bahan kanisa. Nah, bahan kanisa di sini yaitu ada juga perpaduannya juga, yaitu ada di bahan interest juga. Jadi ini ada bahan interest dan di bahan kanisanya. Nah, interestnya kita pakai di bagian untuk modifikasinya, dan di bagian karisanya kita buat yang full bodinya. Nah, kenapa sih kak kita ambil yang bahan karisa? Karena bahannya itu sangat nyeret keringet pastinya. Kalau misalkan apa sih ya, kita kalau misalkan mau beli baju itu pasti kita lihat badannya. Kalau itu lihat bahannya, kalau bahannya nyeret keringet pasti kita bakal langsung beli. Jadi untuk warna pasti lainnya, pasti kita bakal lihat untuk di bahannya. Kalau bahannya udah bagus kayak gini ya, di karisa ini bahannya udah bagus, nyeret keringet pastinya. Kita lihat untuk warnanya biasanya. Nah, ini warnanya sangat bagus banget dan cocok banget buat kalian bapak-bapak dan mungkin anak cowoknya. Kalau misalkan mau couple, kan lucu ya, misalkan mau couple Jumatan gitu. Nah, itu bagus banget, apalagi mau kondangan. Jadi bisa couple sama anaknya ya gitu. Nah, ini ada warna dua, yaitu ada warna maroon dan ada warna beige. Nah, ini udah kita lihat untuk di bahannya, dia nyeret keringet. Kita naiknya di bagian warna ada beige dan ada warna maroon kayak gitu. Dan pastinya setelah kayak gitu kita pasti bakal lihat apanya, harganya. Harganya sangat terjangkau banget ya. Untuk yang di atau mungkin yang di bapaknya ini harganya 188. Kalau yang di anaknya ini ada ukurannya ya, sesuai dengan ukuran ini ada di harga 160-an. Kalau misalkan di ini seharusnya kalau yang di
kapaknya ini ada size XS sampai size XXL. Tapi kalau di bagian anaknya ini ada size L4 sampai L10. Nah, kalau misalkan kalian mau beli di L4 sama L6, dia tuh harganya beda, ada di harga 150-an. Tapi kalau misalkan kalian mau beli yang di bagian L8 sampai L10, itu harganya 160-an aja, sangat terjangkau. Dan itu juga belum termasuk untuk potongan diskonnya member. Untuk potongan diskonnya member yaitu 10% aja. Dan caranya mudah banget ya, dan gampang banget kalau di Libres, cuma registrasi 25.000 aja kalian bisa dapetin ID card-nya, yaitu loop membernya kayak gitu. Dan itu berlaku di seluruhnya, jadi nggak hanya di Libres Madiun aja, tapi bisa berlaku untuk di outlet lainnya juga. Dan pastinya kalau di Libres Madiun itu ada yang spesial banget, karena kita ada reward dan kita juga ada untuk promo-promo yang menarik banget untuk di member kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau seragam itu harganya juga berbeda banget. Kita bisa ngasih untuk diskonnya lebih dari mulai apa maksimal 30%. Kalau misalkan kalian mau seragaman lebih banyak untuk kuantitinya kayak gitu. Nah, ini udah kita bahannya udah. Nah, di sini aku udah tali juga di sini sedikit. Yaitu kalau di NK05 ini kita juga ada ya namanya saku. Yaitu kita kasih saku untuk desainnya untuk di bagian sebelah kiri. Dan di bagian sakunya kita kasih untuk lambangnya, logo SMP-nya, Libres and seperti ini untuk logonya. Jadi logonya sangat ini dia bukan yang biasa kayak gitu. Ini kita kasih logonya yang langsung seperti hijab ya, kayak aluminium kayak gitu. Jadi kelihatan lebih brandnya, lebih kelihatan dan lebih menonjol kayak gitu. Nah, kelihatan banget ya untuk kalau di Libres itu dia kelebihannya yaitu jahitannya. Jahitannya sangat kecil-kecil dan sangat rapi banget kayak gini. Nah, ini untuk bagian look belakangnya sama ya sama yang bapaknya. Dia kalau bagian look belakangnya kita kasih polos, dan di bagian depannya kita kasih ornamen seperti ini di bahan interestnya kayak gitu. Nah, untuk bahan karisanya bisa dilihat ya, itu bahannya sangat lembut banget kalau misalkan dipakai, karena dia nyerap keringat dan dia tuh katun, jadi sangat fleksibel banget mau dipakai keseharian yang sangat banyak aktivitasnya, dia sangat aman banget kayak gitu. Nah, seperti ini untuk detail look depannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau dapetin di NKC005 ini, tenang aja karena stoknya masih banyak. Dan ini kalau misalkan mau seragaman bisa banget langsung aja WhatsApp ke nomor kita. Biasanya kita kasih ke kolom deskripsi kayak gitu ya, deskripsi box. Kalau nggak gitu kita kasih ke bagian judulnya. Jadi kalian nggak usah bingung buat nyari nih apa namanya nomornya di mana. Kita selalu kasih di bagian judul sama di bagian deskripsi boxnya kayak gitu. Itu udah ada nomornya kita. Dan kalau di deskripsi box kita kasih linknya sekalian. Jadi langsung aja untuk order. Ini untuk kodenya NKC005. Ini bahannya Karissa Mix Interest. Harganya di yang kecil itu di harga 150-an sampai 160-an. Kalau misalkan yang besar ini di harga 148 sampai harga 198 seperti itu. Di kode NKC005. Nah, kalau misalkan mau order bisa banget. Kalau misalkan mau ke datang customer nih Libres Madiun bisa banget. Alamat kita itu sangat strategis banget dan bisa kalian juga buka di Google Maps. Alamatnya kita itu di Jalan Es Parman nomor 49A Ruto Selatannya Kanpur. Kalau misalkan kalian sering banget ke Madiun pasti udah tahu ya kalau di Libres itu, kalau di Madiun itu ada patung pendekar. Nah, kita deket banget dengan patung pendekarnya Madiun seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk reviewnya kali ini di produk NKC005. Kalau misalkan infonya masih kurang bisa banget langsung WhatsApp ke kita. Sekian untuk reviewnya kali ini. Jika ada kata maaf ketika lakunya sudah berkenan mohon dimaafkan. Kalau misalkan kalian mau di-reviewin apa lagi atau kalau mau request bisa banget langsung WA atau langsung ke kolom komentar. Nanti jangan lupa ya untuk subscribe dan langsung aja untuk di-share untuk konten kita kali ini. Dan jangan lupa untuk share ke sosial media kalian kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.